pembukaan sidang terbuka dalam rangka pengucapan lafal sumpah apoteker ke-24 oleh Rektor Universitas Wahid Hasyim. Dengan memohon berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sidang terbuka dalam rangka pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker semester genap tahun akademik 2023-2024 Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah bertepatan tanggal 23 April 2024 Masehi, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim sidang kami nyatakan dibuka. Berdasarkan hasil yudisium yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024, PSPA Unwahas meluluskan sebanyak 81 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3,68 dan angka kelulusan sebesar 96,36%. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya, dan keilmuan saya sebagai apoteker. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan juga bisa berguna bagi bangsa dan negara tentunya. Buat teman-teman angkatan 23 Universitas Wahid Hasyim yang apoteker, selamat, kita udah disumpah, sudah resmi menjadi sejawat. Semoga sukses kedepannya, dan untuk adik-adik tingkat tetap semangat, kalian pasti bisa, kita aja bisa, apalagi kalian, semangat. Pastinya di sini kita berjuang bersama, ada sedihnya, capeknya, kemudian ketawanya juga ada pastinya. Jadi untuk adik-adik yang mau UKAI, mau yang lanjut apoteker, semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa juga, minta doa kepada orang tua. Kemudian yang pasti kalau misalnya mau sukses harus ikhtiar dan belajar terus. Semangat!